Lapor upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-23 di lingkungan pemerintah Kota Cianjur. Siap dimulai. Lanjutkan. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman yang bertindak langsung sebagai pembina upacara dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah atau OTDA tahun 2019 di lingkungan pemerintah Kabupaten Cianjur pada hari Kamis tanggal 25 April 2019. Dalam kesempatan itu, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman memberikan penghargaan kepada 6 kecamatan dalam kategori pelayanan dan kinerja terbaik. Sesuai dengan tema Hari OTDA tahun ini, meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik, usai upacara berlangsung, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengucapkan selamat kepada kecamatan yang mendapatkan penghargaan tersebut. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita memberikan apresiasi kepada kecamatan yang memberikan pelayanan lebih baik. Ada 6 kecamatan dan saya berharap ke depan ini bisa diikuti pada kecamatan yang lain, sehingga gaungnya otonomi khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ke depan akan jauh lebih baik lagi.